teman-teman, kita ada di Jalan Platina, Marelan, Sumatera Utara. Kita tadi lagi jalan, kita nampak ada penjual es buah nipah. Ini es buah nipah mantul, mantap betul ya teman-teman ya, mantap betul. Nah, ini berlokasi di Jalan Platina, di depan Masjid Al Munawaroh. Nah. Ada buahnya nanti tuh di bang. Ada ini buahnya. Nampak dibuka itu? Nampak. Nah, ini. Oh. Ini yang udah dibuka nih bang. Kalau satu dibuka bisa nggak bang? Ini udah dibuka bang. Oh, dibuka ya. Itu. Ya kayak kolong kali. Kan? Iya. Dari mana? Itu bang. Kampung nelayan. Kampung nelayan. Belawan. Belawan. Kalau di pinggir laut itu nggak banyak bang. Iya. Kalau ini lokasinya mana bang? Apanya? Ini kita, jalan apa nih bang? Ini jalan Platina bang. Platina. Marelan. Platina 1 di Papan. Jadi ini jual buah nipah aja lah bang. Es buah nipah gini lah ya. Pakai iya. Sirup kurnia. Satu porsinya 5.000. Campur selasi. Selasi. Masuk YouTube ya bang. Direkam ya bang. Ini musiman atau rutin bang jual? Inilah baru berapa bulan? Sebulan lebih lah. Sebulan ya bang. Enggak, ini ada aja. Ada terus buahnya. Ada terus kalau ini kan itu apa namanya? Jadi ini buah nipah. Ini ada dalamnya. Langsung dari pinggir laut itu. Oh gitu dia. Dia ya, sendirian kali. Dia ini bang. Sendiri. Tumbuh apa sendiri. Apa namanya? Daunnya itu untuk atap lumbia. Atap ya. Atap. Ini 5.000 ya. Abang orang sini bang. Saya masih di Marelan. Saya rumput sini. Latina. Nah ini dia tadi es nipah mantul katanya. Benar-benar mantul nggak ya? Kita coba ya. Lembut sih nipahnya. Baru ini saya makan nipah sebenarnya. Ini dalamnya tadi ada es, ada nipah, ada juga selasi, sama ada susu. Dia pakai susu kental manis. Oh, ditambah sirup kurnia. Kita minum aja ya. Bisa lah dicoba. Kalau memang tadi katanya kan dia nggak musiman. Jadi yang terasa di sini sebenarnya kayak campuran sirup kurnia dengan susu sebenarnya. Itu aja sih. Nanti kita minum. Karena nipahnya tadi kan nggak terlalu banyak juga kita lihat. Cuman wajar lah punya 5.000 dengan kurang susu. Dan ya enak sih kalau saya karena suka susu ya. Jadi rasanya ya manis-manis lemak gitu loh. Nanti saya habisin ini, ikuti terus video-video kita selanjutnya di Hari Wibowo Channel ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Sekian, Hari Wibowo Channel.